kunjungi korban tanah longsor di Palangka, Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Menteri Sosial Tri Risma hari ini beri santunan dan bantuan usaha kepada ahli waris Rabu 17 April 2024. Mensos yang tiba di lokasi pada Rabu pagi bersama rombongan langsung menuju ke salah satu rumah warga yang dijadikan posko, di mana 9 korban yang tertimbun longsor masih disemayamkan. Dengan didampingi Wakapolda Sulsel dan Forkopimda, Tri Risma hari ini langsung menyapa warga korban tanah longsor dan langsung menyerahkan bantuan berupa uang tunai kepada para ahli waris. Selain santunan uang tunai, Risma juga memberikan bantuan usaha ternak kepada salah seorang ahli waris yang kedua orang tuanya meninggal akibat tertimbun longsor. Jadi yang pertama untuk yang meninggal santunan. Nanti kalau ada yang luka, kita juga akan bantu untuk mereka santunan untuk luka. Nah yang berikutnya, yang pasti karena di permensosnya ada, kalau mereka terkena bencana, maka kita akan langsung berikan bantuan sosial kepada mereka. Jadi nanti data ini kita kumpulkan, insya Allah bulan ini saya bisa keluarkan bantuan sosial untuk mereka dan keluarga. Tadi saya tawarkan kalau yang yatim piatu dia mintanya saya ajak ke Makassar atau Manado, dia nggak mau. Karena saya kan punya sentra sana. Bagi saya itu enak karena saya nggak ketakutan lagi dia bisa makan apa tidak. Karena kalau di situ kan pasti dijamin sudah di sentra saya. Nah, tapi dia nggak mau, dia minta ternak babi. Nanti kita akan bantu untuk ternak babi. Selesai menyalurkan bantuan, Risma bersama rombongan kemudian mengunjungi salah satu posko lainnya di mana sejumlah anak-anak dihibur oleh para polwan untuk menghilangkan trauma pasca bencana longsor yang menimpa warga Palangka.